Thank you.
datang, udah meramaikan acara ini. Thank you juga, thank you banget 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 buat Himunan Tangerang buat acara ini, thank you banget. So, yeah, we got writer. Brighton tuh lagu pertama yang gue buat buat tim saya sedih. Benar-benar lagu pertama. Kayaknya 2003 gitu ya. Oke, ada yang lain dulu. Ada 2003. Sebetulnya tahun baru 2004. Brighton itu adalah dua gua buat 2004 waktu itu. Bahwa di pagi hari we will see a brighter day tomorrow. So ya, ini lagu untuk harapan untuk kita semua. So okay, this one called Brighter. We'll be right back.
Acam mestinya sih jadi bantuin gua nyanyi. Cuman memang karena ada isu teknis mungkin ya. Main di sini agak kurang kurang satu karena kita juga nggak bawa. Sudah kan lo? Oke. Tapi nggak apa-apa. Dari apa ikut kita cuma cepat keluar karena diurusin kuliah dan basis yang sekarang lagi dinas jadi dia gantiin welcome back Sony. Ini kalau punya album nasib ada pun ada fotonya dia nih. MySpace aku nomor satu lah pokoknya di album buka MySpace hasil ya boleh punya ini MySpace. Kita tua emang mana masih MySpace. Harus main minum ya. Harus sampai situ.
Allahu Akbar. Ini enggak profesional. Oke, lagu Black Sox. Yang dia sebel banget kemarin lagu ini. Ini lagu satu-satunya lagu yang ada video klipnya dari album pertama. Bukan video klip sih, itu juga ya footage lah. Juliana. Thank you.
kill the song yesterday again. Dan Aldi muter-muter Pondok Indah Mall awalnya situ dibeli sama ini nih bapaknya beli dia nawarin marketing ala Aldi nyampein orang gak tahu siapa asal celananya merencan boxer yang kelihatan ditawarin. Terima kasih yang takut sama gua buat tawarin sini di film dulu. Wah, bajunya keras nih. Beli dong sini gua. Ya, 15 tahun kemudian ya, inilah kita masih berusaha buat berusaha. Inilah kita masih rock and roll stage lah. Amin. Timo baru bayar. Oke, masih dari album pertama kita, Yesterday No More. Kita dari awal juga.
Oke, kita agak break dari album pertama. Kita pindah ke album berikutnya dulu. Dari album ketiga. Dari album kedua kita ini. Mestinya sih pada tahu ya. Karena lagu ini ada music videonya, ada video klipnya. Video klipnya kita rilis di 2012. This one called Red Sky Collapse. Thank you.
Ya, thank you. Lagu tadi gue sedikit beristirahat. Oke, masih di luar dari album pertama. Ini juga salah satu single kita yang gak pernah masuk Marmana. Ini single kita 2011. Judulnya From Fruits in August. Judulnya ketika Eko apa kok? Antara balik ke Indonesia atau tetap stay di Toronto. This one called Travel in August. Kayaknya setelah 10 tahun
tahun lalu kan lu cabut dari SIMS? 17 ya kurang lebih 10 tahun, berarti 10 tahun kita gak pernah bawain ini. Ini untuk kalian semua. Wow, Dinar dari Revenge. Wow, Dinar. Acak-acak.
bagian solo tuh gua. Juga berarti. Kagak bisa racun. Ah, berarti kita mesti bawain. Next. Sekali lagi terima kasih buat semua yang ada di sini. Kalau diizinkan kita pasti dua lagu lagi terakhir. Kita bingung mau poin apa. Kita selalu cari band yang bisa di cover, bukan yang itu. Jangan suka mancing-mancing yang drama. Jadi zaman dulu sih, di tahun itu ada band yang kita sangat takut lah. Tapi sayangnya sampai sekarang gak banyak yang suka tuh ini. Ada band namanya Static Lullaby. Jadi ini benar-benar salah satu band yang cukup menginspirasi kita. Jangan lupa dulu sering banget kita cover. Seperti kalau gue The Shooting Star yang harus destroy us. Let's go!
Time to say goodbye. Ini dari album Time to say goodbye.